kesaksian, musibah kamar tidur anak terhantam batu besar. Karena mau tak setapai cukup jurnal kuan talingkan kuan seing pusat muhasa. Karena cuai fo pusat jilong kim hufa. Karena se luju hong tai chang. Perkenalkan nama saya Lili Jelia dari Samarinda, Kalimantan. Melalui kesempatan ini, saya ingin berbagi kesaksian kepada teman-teman semuanya. Pada tanggal 12 September 2021, hari Minggu sekitar jam 1.30 siang, saya sedang masak di dapur dan mendadak mendengar suara batu besar jatuh dari arah samping rumah. Dan pas saya menoleh ke pintu belakang, itu ada asap debu yang sangat besar sekali. Waktu itu juga saya langsung memanggil suami saya dan teriak bahwa ada batu besar jatuh dan kayaknya tembok kita yang sebelah roboh. Suami saya bilang gak mungkin, itu mungkin batu biasa aja. Namun dia langsung lari ke lantai 2. Dan pas saat itu juga anak saya yang kedua atas nama Darren memanggil suami saya dan memberitahukan bahwa kamarnya jebol. Saya masih masak di dapur, lalu suster saya langsung teriak. Saya suruh matikan kompor dulu, kayaknya kamar Darren terhantam batu. Saat itu saya langsung menanyakan apakah anak saya aman-aman aja. Dan pas itu juga langsung anak saya berdiri di depan saya. Hati saya sudah lega, yang penting anak saya aman, tidak ada apa-apa. Saya jalan menuju ke kamarnya dan yang saya lihat adalah hal yang sangat mengerikan. Jendela jebol, tembok samping juga jebol, semua barang di kamar hancur parah, kaca berhamburan di lantai, AC jatuh dan batu besar pun masuk sampai ke dalam kamar. Dan pada saat batu menghantam tembok dan jendela kamar itu, posisi anak saya Darren ada di dalam kamar. Tetapi anak saya sama sekali tidak ada luka sedikit pun. Pada biasanya Darren selalu duduk di kursi belajar yang maupun sofa di mana itulah lokasi yang dihantam batu besar gambar nomor 1. Tetapi pada saat kejadian dia berada di posisi samping sedang memanjat tangga untuk merapikan daun-daun dinding gambar nomor 2. Sungguh tidak berani membayangkan jika pada saat itu anak saya Darren seperti biasanya berada di posisi gambar 1. Pada saat itu kata-kata yang keluar dari mulut saya adalah Kak Enpu sama Mama tanpa berhenti. Saya sangat berterima kasih kepada Kuan Seing Pusah. Kuan Seing Pusah sangat welasasih, maha penyayang dan maha penolong dan selalu melindungi kita. Bagaimana jika tidak ada Kuan Seing Pusah yang melindungi anak saya Darren? Saya juga tidak bisa berpikir apa yang akan terjadi. Dan saya langsung turun ke lantai 1 bersujud di depan altar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kuan Seing Pusah yang sangat welasasih telah melindungi anak saya Darren selamat dalam musibah ini. Kami sekeluarga, saya, suami, beserta 3 anak telah menekuni ajaran Singling Farmen sejak akhir tahun 2015. Dan kami pun sudah bervegetarian. Anak saya, Darren, juga sudah melafalkan Xiaofangzi. Kami sekeluarga sangat-sangat beruntung bisa menekuni ajaran Singling Farmen ini. Dan ada jodoh bisa ketemu dengan Master Jun Hong Lu. Semenjak melafalkan paritah dan bakar Xiaofangzi, banyak keajaiban yang muncul di keluarga kami. Masalah besar menjadi kecil dan teratasi semuanya. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Di sini saya berharap bagi yang masih belum percaya, semoga bisa cepat-cepat bergerak untuk mulai membaca paritah dan bervegetarian. Sekian kesaksian saya dan jika ada salah kata dalam kesaksian saya mohon Kuan Seing Pusah welas asih memaafkan. Kaan namo ta seta peciu kujunan kuan ta lingkan kuan seing pusa mohesa. Kaan cuwe po pusa ci long tien hufa. Kaan en se muju hong tai zang. Kaan se siung men semuanya. Semoga seri saya hari ini bisa bermanfaat dan semakin menambah keyakinan se siung men terhadap ajaran Singling Farmen. Kaan se siung men.